Assalamualaikum. Alhamdulillah bertemu kita lagi dalam video kali ini. Alhamdulillah semua saya harap dalam berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. So hari ini saya nak share dengan you all resepi kari, tapi bukan kari yang macam kita selalu makan tu. Ni kari ikan Goa, ha, Goan fish curry. Dia lain sikit. Nanti saya share barang-barang dengan saya hari ini, okey. Saya share barang-barang dia dulu. So kita ada ikan bawai hari ini. So you all nak pakai ikan apa pun ikut suka you lah. Saya pakai ikan bawai hitam, okey. And then ni barang-barang rempah-rempah dia. Okay, ni ada apa nama halba campur. And then kita ada serbuk ketumbak sikit. Jintan putih punya serbuk sikit. Serbuk kunyit. And then asam jawa sikit. Okay. And then kita ada sini ginger. Ada garlic sikit. Onion, shallot dengan cili kering. Cili kering ni boleh tambah kalau siapa yang suka lagi pedas lah. Of course kita ada tomato. And then bendi untuk dia punya rampai dia. Dan dia pakai coconut ni, fresh grated coconut. Dia tak pakai santan macam kita paket tu. So dia pakai ni, so dia ada kelainan sikit dekat sini. Nanti saya tunjukkan you all cara dia buat macam mana. And then of course minyak dengan garam gula lah. Saya tak tunjuk kat sini lah, okay. Nanti saya tunjuk step by step dekat you all. Meow ke tak meow? Okay, macam biasa mula-mula kita panaskan minyak dulu. Ni saya campur, saya dah balance tadi minyak biasa dengan minyak ni. Campur ni tak ada masalah. Okay, bagi dia panas sat dulu. And then kita tumis barang-barang kita yang ni dulu. Okay. Handsome. Okay, kita punya bawang, kita punya semua hadiah apa semua ni, cili dengan ni dah handsome sikit, dah garing. Kau masuk tomato kita. And then kau masuk kita punya powder-powder ni, okey. Semua powder-powder ni kau masuk. Tomeh bagi sebati sah. And then nanti kita blend dengan kita punya nyok. Nyok yang kita sagak tadi kan, kita blend dia together-together. Jadi saya tunjuk macam mana kat you all. Okey, kita punya ni pun dah handsome. Sekarang ni saya nak blend nyok kita. Saya dah bubuh dalam ni nyok yang grated tadi tu, okay? Nanti kita blend nyok ni sekali dengan benda-benda ni semua. Okey, semua dah masuk lah ni. Ingat nyok kita kat bawah sini. Ni semua benda kita tumis tadi. Lepas tu buat masuk secawan ayam. Sekarang kita blend dulu. Nanti saya tunjuk macam mana, no? Okey, pakai kuali yang sama. Tambah sikit minyak. And then kita tumis kita punya halba, Sat. Sebab halba saya tak suka dia blend, tapi dia sebiji-sebiji je ni. Tumis, Sat, dulu. Alright, halba kita pun dah instant. Okey, ni yang saya blend tadi tu. Masuk balik dalam ni. Okay, slow sikit api. Kalau tu dia power ni. Kalau dia terlampau pekat, you all campur ayam sikit, no? Okay, you all tengok dia pekat sangat kan. Saya tambah ayam sikit lagi. Bubur dalam blender tu, sayang. Okay, dia jadi ceroy sikit. Lah kita masak sampai dia pecah minyak, Sat. Okay, kita punya apa nama yang kita blend tadi tu pun dah nak handsome. Dah benar, pecah-pecah minyak sikit dah tu. So dia pekat sangat, kita tambah ayam. Okay. Kepekatan ni ikut you all lah. Siapa suka makan pekat-pekat, jangan bubuh ayam terlalu banyak, okay. So kita bubuh ayam asam jawa kita. Okay, buka api bagi besar. Kacau, Sat. And then kita boleh buat masuk ikan kita lah. Masuk pelan-pelan ikan. Okay, biar ikan tu masak. And then kita boleh buat masuk lagi bendi. Lepas tu kita season lah. Garam gula sikit. Lepas tu kita dah boleh penaik lah. Okay, ni ada telur tadi. Kau masuk juga. Okay, bagi ikan kita masak sat dulu. Okay, kita bubuh garam. Adjust dengan gula sikit. Biar ikan tu masak sah. Lepas tu kita buat masuk kita punya bendi. Lepas tu kita dah boleh penaik lah. Okay, kita punya kari pun dah handsome. Maksudnya kita punya ikan pun dah masak semua. Sekarang saya last sekali buat masuk bendi. So, lah ni tunggu bendi masak. And then dah boleh penaik. Nanti saya tunjukkan you all macam mana, no? Setelah dia siap nanti.
Okey, ni dia kejadian dia. Macam mana handsome, Mak? Ah, kita tuang kuah sikit. Ah, ni nak penat dengan nasi panas, nak makan dengan roti canai pun boleh, capati pun boleh sebab kuah dia pekat handsome dia. Okey. Ah, macam biasalah akhir kata dari saya. Selamat mencuba. Assalamualaikum.